Bang, saya ada benda lah nak cakap dengan abang. Apa dia? Abang tahu kan, saya dah menopause. Tapi masih keluar darah lagi lah, bang. Betul ke awak ni? Betul lah. Itu yang saya risau tu. Saya takut ada penyakit lain ke apa ke. Macam ni, besok pagi kita pergi hospital. So, doktor buat pemeriksaan. Ya? Yalah. Awak tak boleh saya risau sangat. InsyaAllah. Tak ada apa-apa. Jadi kebanyakan wanita yang menghadapi sis ini sukar untuk mengandung. Dan saya ada pengalaman di mana ada jiran yang menghadapi masalah sendiri. Apabila berlakunya perkahwinan, maka wanita tersebut tidak dapat melahirkan anak. Pernah, tapi saya tak tahu macam mana boleh terjadi yang boleh tu. Barang rahim ni saya belum pernah dengar lah. Kawan-kawan saya belum lagi lah. Belum ada lagi lah yang dapat penyakit ni. Keluarga pun tak ada. Bila lah, sofa tak ada lah. Assalamualaikum, anda sedang menonton Memo Merah Jambu. Satu amaran buat wanita, satu ingatan buat kaum lelaki. Minggu ini bersama saya Linda On, kita akan membincangkan tentang penyakit kanser cervix. Sejauh mana kesedaran anda tentang penyakit ini? Sama ada anda tahu, anda keliru atau mungkin anda tidak ambil kisah langsung tentang peningkatan kadar kematian yang disebabkan oleh penyakit kanser cervix ini, semuanya terpulang kepada kefahaman anda sendiri. Minggu ini kita akan mengupas lebih lanjut tentang kanser cervix dan kami di Memo Merah Jambu mengucapkan selamat datang kepada Dr. Syarina Muhammad Razali dari Pusat Perubatan Universiti Malaya. Hai doktor. Jumpa duduk, doktor. Alhamdulillah, sihat. Baik, doktor. Sesuai sangat dengan slogan kita, satu amaran buat kaum wanita. Jadi katanya kadar peningkatan kadar kematian disebabkan penyakit ini makin lama makin meningkat dan tak mungkin menurun. Jadi dah patut beri amaran mungkin kepada penonton wanita kita. Sepatutnya pesakit kena wanita-wanita di Malaysia ni kena lebih prihatinlah sebab kanser serviks ni adalah merupakan punca kematian kedua selepas kanser payudara di kalangan wanita. Dan satu perkara tentang kanser serviks ini, ia selalunya memberikan simptom awal. Jadi sekiranya wanita kita di Malaysia ini diberi pengetahuan tentang simptom-simptom ini dan sekiranya mereka datang berjumpa doktor dengan lebih awal, outcome ataupun prognosis, maksudnya kadar untuk mereka sembuh tu lebih baiklah. Jadi adalah bagus untuk kita berikan mereka pengetahuan tentang kanser serviks inilah. So kerana doktor dah beri satu perkara yang positif tadi, katanya boleh sembuh. Kalau dia dapat dikesan pada tahap awal dia boleh boleh sembuh insya-Allah. Mungkin doktor boleh terangkan sekarang tentang apa itu kanser cervix. Okey, kanser cervix ialah satu ketumbuhan yang malignant ataupun yang cancerous lah yang tumbuh daripada cervix. Ramai yang keliru tentang cervix, rahim, pangkal rahim dan ovari. Sebenarnya organ reproduktif wanita ada tiga. Pertama ialah ovari, iaitu tempat yang menghasilkan sel pembiakan wanita lah ataupun kira-kira telur. Ada dua. Setiap wanita ada dua ovari. Yang ini kita ada rahim, tu tempat baby lah. Bila wanita mengandung, baby akan membesar di dalam rahim itu. Dan juga pangkal rahim ataupun cervix. So pangkal rahim berada di bawah pada rahim lah. Paling bawah tu. Paling bawah sekali. So disebabkan kedudukan ini, dia berhampiran dengan vagina. Jadi apabila ada ketumbuhan pada kanser cervix ini, ia akan memberi kesan yang awal sama ada pendarahan ataupun keputihan yang melampau ataupun keputihan yang menimbulkan bau yang kurang menyenangkan. Jadi sebab itu kanser cervix ini memberikan tanda awal. Jadi wanita harus mengambil perhatian tentang tanda-tanda awal inilah. Itu saja tanda-tanda. Okey, selain daripada itu, wanita yang mempunyai kanser cervix juga akan mempunyai pendarahan yang berlebihan. Dia akan mendapati walaupun belum due untuk dapat the next period, dia boleh mendapatkan pendarahannya lebih awal ataupun tidak menentu, kitaran haid tidak teratur ataupun perubahan daripada segi jumlah bleeding itu, pendarahan. Kalau biasanya dia hanya pakai 2 atau 3 pad dalam satu hari, dengan adanya kanser cervix ini mungkin seorang wanita itu kena tukar setiap 2 jam kena tukar dia punya tualang wanita lah. Banyak pendarahan. Terlalu banyak pendarahan. Yes. Dan salah lagi satu tanda juga seperti saya cakap tadi ialah keputihan.
keputihan adalah sebenarnya perkara biasa pada wanita. Dia bergantung kepada kitaran haid kita. Waktu ovulasi memang kita akan ada sedikit keputihan. Tetapi apabila keputihan ini terlalu banyak dan menimbulkan bau yang kurang menyenangkan, dan kita harus pergi jumpa doktor. Itu, dengar tentang satu penyakit tu mungkin kita rasa macam nak cegah kalau boleh tak nak dapat penyakit. Siapa yang nak penyakit? Ya, kan? Betul. Jadi kalau cakap tentang kencing manis, orang kata jangan minum manis sebab banyak, nanti kena kencing manis. Cakap tentang kanser serviks ni, doktor, macam mana? Jangan minum apa, jangan buat apa ke? Ada dia punya faktor sekeliling yang membantu untuk mencegah mungkin? Okey, dari segi pemakanan memang susah nak katalah, because kanser serviks tidak ada kaitan dengan dari segi pemakanan sangat. Tetapi because dia sebenarnya ada kaitan dengan satu jenis kuman yang kita panggil HPV. Ramai pakar mendapati dalam majoriti kanser serviks ni ada wujudnya kuman HPV inilah. Lepas dibuat kajian dengan lebih lanjut, kita dapati sebenarnya HPV ni yang menyebabkan kanser serviks ni. Dari mana datangnya virus? Okay, so HPV ni ialah jenis virus yang boleh disebarkan melalui hubungan seks. Sebentar lagi saya nak tanya doktor tentang langkah-langkah mungkin penyakit ini penyakit keturunan, tahap-tahap kanser serviks dan apakah rawatan bagi penyakit kanser serviks ni. Jangan ke mana-mana, terus bersama kami dalam Memo Merah Jambu. Disusuli dengan ayat yang berikut, ayat Al-Hud, surah Hud, surah Hud ayat 60 hingga ayat 80 dibaca pada waktu malam, iaitu selepas maghrib ataupun selepas isyak ataupun sebelum sebelum tidur, ya. Dan kemudian surah An-Nahli ayat 90 hingga ayat 110, ayat ini dibaca pada waktu siang hari. Siang hari bila bermasa boleh baca selepas zuhur ataupun selepas asar ataupun selepas subuh, ya. Langkah-langkah awal, doktor, ialah anda dengar simptom yang doktor beritahu tadi, mungkin ada orang yang takut nak pergi jumpa doktor. Okay. Jadi mungkin doktor boleh nasihat sikit, apa langkah awal bila dapat tanda-tanda kanser serviks ni, doktor? Jadi nasihat saya kepada wanita yang mendapat simptom-simptom awal kanser serviks seperti pendarahan yang luar biasa, pendarahan selepas melakukan hubungan kelamin ataupun keputihan yang berlebihan dan berbau yang tidak menyenangkan, segeralah berjumpa doktor untuk membuat pemeriksaan awal. Okey? Kerana sekiranya kanser ini dapat dikesan dengan lebih awal, pertusan untuk baik itu lebih baguslah. Dan apa yang kita lakukan adalah membuat pemeriksaan penuh kepada pesakit dan membuat pap smear. Para wanita jangan merasa takutlah untuk menjumpa doktor, ya. Kerana kita bukannya buat apa pun, kita hanya akan buat pap smear, dan sekiranya ada terdapat ketumbuhan pada serviks itu, kita akan ambil sedikit sampel sel itu dan hantar ke makmal untuk lihat sama ada kanser atau tidak. Ya. Baik, doktor. Selalu kita dengar tentang sakit kanser ni datang dari keturunan. Kalau ada makciknya, pakciknya, mak ayahnya ada kanser, kemungkinan untuk seorang anak tu dapat kanser pun lebih besar. Jadi kanser serviks sama juga, doktor, macam kita? Kanser serviks tidak begitu bergantung kepada keturunanlah berbanding kepada kanser-kanser lain seperti kanser payudara ataupun kanser ovari. Seperti yang telah kita berdiskus tadi, kanser serviks lebih berkait rapat dengan hubungan seks dan kuman HPV. Jadi dia tidak ada begitu berkait rapat dengan keturunan sebenarnya. Ya. Mungkin doktor boleh cerita tentang tahap-tahap kanser serviks sama dengan kanser-kanser lain, ada 1, 2, 3, 4? Ya, seperti semua jenis kanser, kanser serviks juga ada tahap-tahap yang tertentu atau kita panggil stage lah. Stage 1, 2, 3, 2 and 4. Stage 1 adalah yang paling awal sekali. Selalunya stage 1 ni akan dikesan melalui pemeriksaan rutin pap smear. Dan macam kita tahu tentang kanser payudara, doktor, selalu kita dengar kalau kena kanser payudara ni kena buang dan sebagainya. Macam kanser serviks pun ada istilah buang serviks itu. Yes, kalau mungkin datang balik ke sakit. Okey, kalau kanser itu masih peringkat awal lah, ya, stage 1, katakan stage 1 dan pada peringkat awal stage 1 ataupun itu stage 1A. So adalah memadai kalau kita buang kawasan yang terlibat sahaja, dan kalau kita pasti semua kanser telah dibuang, actually boleh tinggalkanlah cervix, the rest of the cervix and the uterus, darah rahim and the ovary. Jadi kalau patient ni masih belum ada anak, dia masih ada harapan untuk mengandung, tapi of course kandungan tu akan lebih berisiko tinggilah kerana you telah potong dia punya sebahagian daripada cervix. Jadi pesakit boleh mendapat melahirkan bayi secara pramatang. Okay. Mungkin bercerita tentang mengandung, hamil dan sebagainya. Macam mana, doktor, ada sakit kanser serviks ni boleh hamil atau tak boleh hamil atau mendatangkan risiko? Hanya untuk pesakit yang stage 1A yang awal, yang paling awal sekali, dan kalau serviksnya masih ada tinggal dan dia masih boleh mengandunglah. Okay. Tapi kalau lebih daripada stage 1A, kita perlu buat pembedahan radikal. Maksudnya kita kena buang semua bahagian serviks, semua rahim dan juga ovari.
Jadi kalau untuk stage yang ini memang tak boleh mengandung lagi lah. Baik. Okay. Rawatan-rawatannya, doktor. Mm-hmm. Rawatan-rawatan untuk pesakit kanser cervix. Okay. Tadi saya dah cerita secara ringkas untuk tahap awal, iaitu tahap stage 1 dan stage 2. Tapi yang selepas stage 2 saja memang kita tidak boleh sembuh. Penyakit ini memang tak boleh sembuh sepenuhnya. Mm-hmm. Even dengan membuat pembedahan. Jadi selepas stage 2 ke atas, kita perlu memberikan pesakit-pesakit ini apa yang kita panggil radical radiotherapy dengan chemotherapy. It's actually a combination lah, because dalam stage 2 ke atas ini kanser ini telah merebak kepada dinding pelvis. Jadi adalah mustahil untuk kita buang semua. Jadi patient kena ambil radiotherapy. So radiotherapy ini ialah seperti X-ray yang kita buat tu, cuma dia punya pancaran tu lebih tinggi dosnya, dan dia tujuan radiotherapy ini untuk membunuh kanser-kanser sel lah. Okay, dan untuk meningkatkan keberkesanan rawatan, kita kena bagikan juga patient chemotherapy. Terima kasih kepada anda yang setia bersama saya, Linda On, dalam Memo Merah Jambu, satu amaran buat wanita, satu ingatan buat kaum lelaki. Tadi dah macam-macam info yang diberikan oleh Dr. Sharina tentang penyakit kanser cervix. Tapi sekarang kita nak dengar dari mulut pesakitnya sendiri pengalaman beliau mengidap penyakit ini. Kami di Memo Merah Jambu menjemput Puan Farida Muhammad untuk membicarakan tentang hal ini. Apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi. Jumpa duduk, Puan. Terima kasih. Baik, dah macam-macam dah kita tahu tentang kanser cervix ni. Sekarang kita nak dengar dari mulut Puan sendiri macam mana pengalaman Puan Farida dapat penyakit ni. Ya, dia bermula pada tahun 1991 selepas saya melahirkan anak saya yang kedua. Saya mengalami sakit belakang, sakit bahagian abdomen panggil hari-hari kan, doktor. Itu dan pendarahan. Tapi saya abaikan simptom-simptom awal tu sehingga tahun 2004 saya sakit yang teramat sangat. Jadi saya dikejarkan ke hospital dan doktor yang merawat tu dia kata saya perlu membuat pembedahan terus kerana ovari saya ada nanah dan juga apa dia panggil tubo ovarian abscess. Jadi satu daripada ovari saya dibuanglah. Dan selepas tu saya masih mengalami sakit yang sama. Jadi saya tak puas hati. Jadi saya pergi kepada pakar sakit puan dan dia kata saya perlu menjalani biopsi. Biopsi ni dia kata kena ambil sampel untuk ujian saringan kanser. Jadi masa tu memanglah dengar aje kanser, saya pun rasa ya Allah, kenapa saya? Ya, ya. Dan juga macam mana boleh berlakunya sedangkan saya menjalani hidup secara normal dan biasa. Jadi tapi keputusannya saya memang mendapat kanser cervix tahap 2 di mana doktor mencadangkan supaya setelah berbincang dengan suami dan keluarga, doktor mencadangkan supaya saya menjalani hysterectomy ya, di mana semua peralatan peranakan saya dibuang. Jadi saya turutlah cakap doktor, dan keluarga dan suami pun kata ialah saya dah ada dua orang anak, seorang lelaki dan seorang perempuan. Jadi dia kata teruskan perubatan. Sakit semua orang ada penyakit dan betul, penyakit mesti ada ubatnya. Ada tak waktu tu Puan Farida, doktor beritahu kepada puan kalau tak lakukan itu apa yang bakal terjadi? Ya, sebab dia kata semasa ujian timur marker saya dibuat, tahapnya amat tinggi, 580 lebih. Jadi saya difahamkan doktor sepatutnya cuma di bawah 50 kalau tak silap saya lah. Jadi dia amat tinggi. Jadi saya perlu membuat hysterectomy itu. Jadi di mana saya merasakan hilang
hilang kewanitaan. Hilang kewanitaan seorang biasalah pesakit rasa. Seorang perempuan kan lagi melahirkan ya gitu doktor. Yeah. Bila buat pembedahan hysterectomy ini maksudnya kita akan buang semua organ reproduktif wanita lah, uterus, tapi bagaimana cervix dan ovari sekali. Bagaimana pula doktor dengan hubungan sebenarnya selepas hysterectomy tidak akan menjejaskan langsung hubungan suami isteri. Dan balik semula pada soalan saya tadi Puan Farida, apa yang doktor katakan kalau Puan Farida tak lakukan rawatan tu, apa yang akan bakal terjadi? Kalau saya tak lakukan rawatan tersebut, penyakit ini akan berterusan dan ia akan mencapai tahap yang lebih tinggi. Jadi semasa tu pilihan tu memang tahap masa tu memang itulah rawatannya, tak ada pilihan lain. Jadi nasihat doktor saya perlu akurlah, di mana keadaan masa tu saya memang sebagaimana yang saya cakap tu memang hilang pedoman, hilang rasa kewanitaan tu dan juga macam mana tanggapan keluarga, tanggapan masyarakat. Jadi sebenarnya itu semua adalah sebagai emosi saja. Sebentar lagi saya nak tanya doktor tentang langkah-langkah mungkin penyakit ini penyakit keturunan, tahap-tahap kanser serviks dan apakah rawatan bagi penyakit kanser serviks ni. Jangan ke mana-mana, terus bersama kami dalam Memo Merah Jambu. Sekarang apa yang Puan lakukan dan jalani, ada rawatan? Saringan berkala selama 3 bulan sekali. Saya didapati ada satu lesion. Lesion tu apa doktor ya? Mungkin doktor masa tu suspek ada kita panggil metastasis lah. Metastasis ini ialah bila kanser tu merebak ke organ lain. Di bahagian hati, liver saya. Jadi saya perlu juga menjalani another 2 cycle kemo lagi. Dan juga saya perlu menjalani apa yang dipanggil RFA, radio frequency ablation. Radio frequency ablation. Di mana jarum istilah saintifik dah Puan Farida tahu. Di mana jarumnya amat mahal kalau dibuat di rawatan hospital swasta. Amat mahal tu. Amat mahal. Mahal macam dan mana? Dan sukar untuk rawatan itu dijalankan kerana liver tu di bahagian atas abdomen. Dan liver tu banyak saluran darah semua, jadi it's not an easy thing to do. Adakah ia datang dari kanser cervix tu dia? Dia boleh jadi datang boleh dari merebak kanser juga. So that's the thing about kanser ni lah, dia satu nak baik pun susah. Boleh datang balik, kita panggil recurrence, dan dia juga boleh merebak ke organ lain yang kita panggil metastasis. Ini dalam kes Puan Farida ni mungkin pada masa itu doktor rasa ada metastasis di liver. Jadi sebab tu beliau diberi lagi sekali rawatan kemoterapi. Dan apa yang Puan Farida sebut tadi, radio frequency ablation tu is actually a targeted therapy di mana mereka deliver radio frequency terus kepada yang metastasis lah untuk membunuh kanser sel yang ada di situ. Baik, Puan Farida, mungkin ada yang sedang menonton sekarang ni mengalami yang sama dengan Puan Farida atau mungkin tidak ada penyakit itu, tetapi manalah tahu satu hari nanti kan, seperti mana yang saya katakan tadilah, kita nak elak penyakit tapi kalau datang juga. Jadi macam mana Puan Farida boleh beri semangat kepada mereka, boleh nasihati kaum wanita yang sedang menonton? Okey, terima kasih. Saya diberi peluang untuk memberi nasihat tu, tapi bukanlah nasihat, tapi cuma saranan sebenarnya, di mana saringan awal amat penting. Jadi jangan jadi macam saya, sebab saya abaikan saringan simptom awal. Jadi sehingga tahap yang dah lebih tinggi. Jadi kalau rawatan tu dibuat semasa awal, kemungkinan untuk sembuh itu adalah amat tinggi. Sebab selalunya orang kaitkan kanser ni dengan kematian.
tak semestinya kematian siapa-siapa pun akan mati. Betul, jadi betul, betul. Kita adalah sebagai umat perlu berusaha dan tawakal. Ya, betul. Dan jalanilah hidup secara sederhana dan jaga pemakanan, elakkan merokok dan elakkan juga perokok sebenarnya. Betul, betul. Betul. Secondary smoker. Betul. Saya apa ni mengalami banyak kisah-kisah yang di mana seorang pesakit kanser dapatnya sakit kanser kerana dia adalah salah seorang daripada secondary smoker yang tidak isap rokok dan yang selalu bersama rokok. Dengan orang isap rokok, orang itu lebih berisiko. Sebenarnya merokok dan alkohol juga merupakan salah satu risiko untuk mendapat kanser. Okay, betul tu. Terima kasih banyak doktor. Terima kasih Puan Farida. Terima kasih. Nasihat tu tadi, harap-harap yang merokok tu boleh berhenti merokok lepas ni. Dan selamat maju jaya untuk Puan Farida. Diharapkan penyakit tu tidak berlarutan lagi selepas ini. Itu doa kami buat Puan. Dan doktor, terima kasih banyak doktor. Banyak sangat info kami dapat tentang kanser cervix. InsyaAllah lain kali kita jumpa lagi bercerita tentang penyakit lain, doktor. Okey. Ya. Jadi kepada anda, saudara dan saudari yang sedang menonton Memo Merah Jambu, pastinya satu amaran buat wanita, satu ingatan buat kaum lelaki. Seperti mana yang dikatakan oleh Puan Farida tadi, jalani kehidupan yang sihat. Penyakit ini pun kita tak nak, tapi kalau datang, kita jangan putus asa. Kita terus berdepan dengan penyakit itu. Kita bertawakal, kita berusaha, kita berdoa. InsyaAllah minggu depan, satu lagi jenis penyakit akan saya kongsi sama dengan anda dalam Memo Merah Jambu. Sekian daripada saya, Linda On. Assalamualaikum. Bye-bye.